Hey guys, masih merekomendasikan film-film terbaik yang bisa kalian tonton di rumah aja. Masih bersumber dari aplikasi streaming Klik Film, kali ini Daliskan tertarik untuk menonton sebuah film thriller misteri karya Braden R. Doemler berjudul What Lies Below. Buat yang suka dengan film-film yang buat kalian penasaran serta jantung yang deg-degan, film ini cocok sekali untuk kalian tonton bersama keluarga. So, untuk mengetahui bagaimana sih gambaran cerita dari film ini, serta bagaimana pendapat kita untuk film ini, yuk langsung saja kita review film What Lies Below. What Lies Below ini bercerita tentang seorang remaja berusia 16 tahun bernama Liberty. Liberty tumbuh tanpa sosok seorang ayah, dan seringkali membuat ia ini canggung jika bertemu dengan pria yang lebih dewasa. Liberty punya ketertarikan sendiri dengan pria-pria dewasa, antara butuh kasih sayang atau cinta, sangat sulit untuk membedakannya. Di awal-awal film kita langsung diperlihatkan sosok Liberty yang dijemput ibunya dari sebuah perkemahan untuk pulang ke rumah danau peninggalan ayahnya. Siapa sangka, di rumah danau itu Liberty justru diperkenalkan dengan sosok pria seksi bernama John Smith yang akan menjadi tunangan dari ibunya. Memang aneh ibunya ini memiliki hubungan yang tidak diketahui oleh Liberty, tapi dari awal sampai ke seperempat film semuanya berjalan normal dan tidak ada kecurigaan Liberty terhadap John Smith ini yang tinggal bersama mereka di rumah danau tersebut. Hari-hari pun berjalan dengan normal, sampai-sampai kalau Liberty ini merasa juga jatuh cinta kepada John Smith. Tapi, mulai film mendekati ke pertengahannya, barulah Liberty ini menaruh curiga melihat John yang bertingkah aneh. Saat itu, John kedapatan menyelam ke danau malam hari, mendekati sebuah sinar terang di tengah danau. Nah, mulai dari kejadian itulah, Liberty mulai menyelidiki dan membuktikan kecurigaannya. Sampai pada suatu saat, Liberty mendapati kenyataan yang sangat mengerikan. Ternyata, sosok John Smith yang sempurna ini bukanlah manusia, melainkan ia adalah seorang makhluk asing yang memiliki misi mereka sendiri di bumi. Dari pertengahan film sampai akhir, kalian akan dibawa mengikuti sosok Liberty yang dikejar oleh makhluk asing ini. Ketegangan demi ketegangan akan kalian rasakan sampai filmnya berakhir. Secara keseluruhan, What Lies Below ini merupakan film yang cukup bagus. Braden selaku sutradara juga punya banyak pengalaman di bidang sinematografi. Tapi untuk membuat film panjang, tentu What Lies Below ini merupakan film pertamanya, guys. Sebagai sebuah film pertama, wajar saja terdapat beberapa celah-celah yang terasa belum matang. Salah satunya, film ini sedikit krisis identitas. Sutradara tidak berusaha menjelaskan poin-poin penting dari masing-masing karakter. Secara keseluruhan, film ini benar-benar film yang mengerikan. Bagaimana tidak, ada sebuah invasi dari makhluk asing yang akan menguasai dunia. Namun dalam film ini, sutradara menyederhanakan sudut cerita dengan mengambil latar gadis remaja versus monster. Dengan latar seperti ini, tentu membuat penonton mudah fokus dengan alur ceritanya dengan mengikuti karakter Liberty. Plot cerita sendiri disajikan dengan kerangka yang cukup baik. Meskipun memang beberapa momen adegan seramnya kurang dapat, tapi What Lies Below ini berhasil memberikan kita rasa penasaran sampai film menuju menit-menit terakhir. Kalau kita melihat endingnya, tampaknya sutradara ada niatan untuk membuat film keduanya nanti. Para pemain dari film ini juga memainkan peran mereka dengan sangat baik. Para aktor juga aktris di film ini juga memiliki karir akting yang cukup menarik. Mereka semua berhasil menggambarkan suasana mencekam dan mendukung alur cerita dengan sangat baik. Apalagi artis Hilik Horwath ini memerankan Liberty dengan sangat baik. Ia begitu berhasil memberikan gambaran bagaimana keadaan anak remaja Amerika klasik yang begitu pemalu dan tertarik dengan laki-laki. Sinematografi dan scoring juga mendukung jalan cerita dengan sangat baik. Pengalaman sutradara di bidang sinematografi tampaknya sangat berguna di film ini. Hasil-hasil pengambilan gambarnya juga sangat menarik di mata. Secara keseluruhan, Daliskan suka dengan film ini. Di akhir review, Daliskan memberikan skor 6,9 dari 10 untuk What Lies Below. Buat kalian semua yang penasaran dan ingin merasakan sensasi ngeri dari What Lies Below ini, film ini sendiri sudah bisa kalian saksikan di aplikasi Klik Film. Selain What Lies Below, ada ratusan film-film box office lainnya yang bisa kalian nikmati hanya di aplikasi Klik Film. So, tunggu apa lagi? Silakan kalian buktikan sendiri. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila Daliskan mengupload video setiap harinya. Thank you guys.